Vernonia amygdalina atau lebih dikenal dengan nama daun Afrika merupakan tumbuhan semak yang sangat terkenal di benua Afrika. Tumbuhan ini biasanya tumbuh subur di daerah beriklim tropis, termasuk di Indonesia. Tanaman daun Afrika memiliki batang yang tegak lurus ke atas dan strukturnya tidak begitu kuat. Sementara daunnya memiliki sistem pertulangan menyirip, bentuknya lanset dengan ujungnya meruncing, dan tepi daun bergerigi. Tanaman daun Afrika dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, di benua asalnya, tanaman ini kerap digunakan sebagai obat herbal untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Salah satu manfaat daun Afrika adalah dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun Afrika adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Selain itu, daun Afrika juga mengandung zat besi, kalium, fosfor, zinc, selenium, dan magnesium. Meningkatnya kadar glukosa dalam darah dapat menimbulkan berbagai macam gangguan atau komplikasi dari organ-organ tubuh. Salah satu penyebab dari meningkatnya kadar glukosa dalam darah adalah tidak terserapnya glukosa dengan baik oleh sel-sel tubuh. Beberapa gejala yang menandakan bahwa kadar glukosa tinggi di dalam darah, diantaranya sering merasa haus, sering buang air kecil, sering merasa sangat lapar, dan turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Manfaat daun Afrika untuk mengatasi diabetes telah didukung dengan berbagai macam studi dan penelitian. Studi pertama yakni studi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Lampung, yang berjudul, Potensi Daun Afrika, Vernonia amygdalina, sebagai antidiabetik. Studi ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa kandungan zat aktif yang terdapat dalam daun Afrika memiliki sifat antidiabetik. Selain itu, daun Afrika juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat gluconeogenesis. Studi selanjutnya adalah studi yang dilakukan oleh mahasiswa program S1 Farmasi, Stiva Pelita Mas Palu, dengan judul, Potensi Ekstrak Etanol Daun Afrika, Vernonia amygdalina, terhadap penurunan kadar glukosa darah dan histopatologi pankreas tikus putih jantan yang diinduksi streptococcin dan pakan tinggi lemak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.